perjalanan menuju Limuan. Ini adalah daerah jalan pertambangan. Nanti adegan ini tanpa bimbingan pengalaman. Nah, ada yang ketakutan tangan sudah sore begini. Jangan, depan ada truk. Tonton. Truk tonton. Nah, itu mengangkut batu bara sekitar 28 ton. Wow. Cukup besar dengan banyak 6 buah. Truk-truk besar ini memang sudah standar berada di dalam perusahaan. Motor putih itu adalah Isuzu. Kalau yang berwarna hijau itu adalah Dino Enkel. Nah, kalau ini adalah Vario. Karena banyak jajaran truk-truk yang sedang diperbaiki, mereka adalah masuk workshop bengkel. Dan ini kita memasuki perkampungan masyarakat daerah mana ini, Ibu Evi? Anangi. Anangi. Iya, kita sedang memasuki daerah Anangi. Ya, saya sendiri mereportiri Ibu Evi. Ibu Evi, bagaimana menurut Anda daerah sini nih? Apakah penuh debu atau bagaimana? Penuh debu, berlobak-lobak. Nafas saya jadi. Jadi menurut Ibu Evi di sini nih layak nggak masyarakat huni di sini? Tidak layak. Sejujurnya di aspal ini. Harusnya di aspal menurut Ibu Evi di sini tidak layak huni. Di depan situ adalah pembalap bakul kentol. Kita di sini adalah namanya daerah timbangan, di mana di sini menimbang truk-truk yang berisikan batu bara. Ya, kita sedang melewati jembatan pintas. Ya, saudara-saudara, jadi jalan ini telah disiram oleh perusahaan. Jadi setiap 2 jam sekali perusahaan menyiram jalan ini. Tujuannya adalah untuk menghilangkan debu-debu yang berterbangan. Atas adalah jalan raya. Ada halangan rupanya. Mati dulu kah rekamnya? Iya, mati.
Ya, saudara-saudara, di sini kita disuruh bayar lagi sebanyak 5.000 karena telah memasuki daerah lintas. Tadi tuh kada ingat jalan sini, ading lah yang pernah. Jadi nya tuh tahunya lewat sana, jangan tahu lewat sini tadi.